Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan sesama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Bagaimana bersikap rendah hati? Saudara yang terkasih, kerendahan hati merupakan kunci kebesaran seseorang. Orang yang rendah hati disenangi dan dicintai Tuhan. Orang yang rendah hati tidak pernah malu mengakui kekurangan, keterbatasannya, dan merasa selalu mengandalkan Allah. Sedangkan orang sombong selalu menganggap diri lebih baik daripada orang lain dan Allah tidak mendapat tempat. Yesus menekankan betapa pentingnya sikap rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang sanggup mengendalikan diri sendiri dan tetap menjaga sikap sopan santun. Orang yang rendah hati dapat melihat kelebihan orang lain dan mau memberi tempat kepada siapa saja untuk terlibat. Orang yang rendah hati adalah juga orang yang dapat menjadi sahabat semua orang. Ada dua hal yang Yesus ajarkan hari ini. Pertama, kita yang diundang hendaklah merendahkan diri, memberi tempat pada orang yang lebih layak. Kedua, bila kita mengundang orang lain, janganlah mengundang hanya orang-orang yang bisa mengundang kita. Undanglah juga orang-orang sederhana. Yesus berkata, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Saudara yang terkasih, inti ajaran Yesus, kerendahan hati adalah syarat utama yang membuat kita dihargai atau tidak. Ketika kita bersikap rendah hati, maka penghargaan akan datang dengan sendirinya. Ketika kita dengan penuh kesombongan mencari-cari untuk dihargai dan dihormati, maka di sana akan ada perendahan martabat terhadap apa yang kita buat. Kerendahan hati juga dalam arti sesungguhnya adalah memperhatikan, menghargai, dan menghormati sesama dengan ikhlas hati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru, terima kasih atas perlindungan malam tadi, terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Datanglah ya Tuhan, menolong kami untuk mengalahkan segala bentuk kesombongan. Buatlah kami mengenal keterbatasan kami, supaya kami mampu melihat kelebihan orang lain. Curahkanlah rahmat kerendahan hati ke dalam hati dan hidup kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi,
dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.